Tuan-tuan, puan-puan, dikatakan kenapa ramai orang selepas dia belajar dia lupa banyak yang dia belajar. Tahu kenapa? Sebab kebanyakan orang yang belajar dia tak tulis apa yang dia belajar. Pertama. Kedua, dia tak amalkan apa yang dia belajar. Ketiga, dia tak sebarkan. Kerana mengikut kajian itu, untuk kita memastikan ilmu itu kekal dalam memori kita, tips yang paling hebat, yang paling tinggi ialah apabila kamu tulis, apabila kamu amal dan kamu sebarkan, bila kamu buat benda ini, maka kamu boleh mengingati 95% apa yang telah kamu belajar. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, kita tengok diri kita, berapa banyak kuliah maghrib yang kita dah hadir dan berapa banyak perubahan dalam hidup kita. Kita bukan nak duduk sini sekadar menunggu antara maghrib dengan isyak. Kita datang sini kerana adanya majlis ilmu yang hadir bersama adalah malaikat yang memberikan rahmat kepada kita. Kita nak hadir ke majlis ilmu kerana kita nak lebih dekat kepada Allah. Kita bukan setakat cari ilmu untuk dibangga-banggakan. Engkau tahu tak semalam aku pergi kuliah? Tak. Kita pergi majlis ilmu kerana kita nak beramal dengan ilmu yang akan dipelajari itu. Bukan setakat belajar, oh betul lah Allah kata macam tu. Tapi aku rasa aku tak boleh buat. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita fikir Allah Subhanahu Wa Taala yang Al-Alim, yang Maha Mengetahui akan perintahkan kita melakukan sesuatu yang kita tak mampu? Mampu, tuan-tuan dan puan-puan. Dia kembali kepada percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.